Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Saya dengan Iqmal. Saya dengan Fikri. Kami berdua dari Suzuki Citra Asri Buana Cabang Ciputat. Oke, dealer resmi mobil baru Suzuki yang mengcover penjualan mobil baru Suzukinya mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, bahkan sampai ke Karawang. Siap. Ya enggak, Bang Fikri? Bagi teman-teman yang sudah ada rencana pembelian mobil, atau mau tanya-tanya stok, mau tanya-tanya diskon, bisa banget langsung hubungi aja di nomor saya di 0857-1693-1291. Oke teman-teman, seperti apa video yang bakal kita bawain pada hari ini? Yuk simak terus videonya sampai habis. Siap. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita berdua akan ngebawain mobil Suzuki XL7. Bang Fikri, ya. Teman-teman, sekedar informasi, XL7 itu ada tiga tipe. Oke. Yang pertama Zeta, Beta, dan Alpha. Alpha. Jadi ada tiga ya, Zeta, Beta, Alpha. Ini hybrid semuanya? Enggak dong. Belum. Di tipe non-hybrid itu ada tipe Zeta. Tipe Zeta non-hybrid? Non-hybrid. Belum hybrid. Nah, kalau yang hybrid itu ada tipe Beta dan Alpha. Iya kan, berarti Zeta belum hybrid, yang hybrid. Tipe Beta dan Alpha sudah pakai teknologi hybrid. Oke, teman-teman, langsung aja kita lihat fitur dari mobil XL7 Zeta, Beta, dan Alpha berikut promo-promonya. Simak terus videonya, karena di pertengahan video akan ada promo gila buat teman-teman semuanya yang di sana yang lagi ada kebutuhan mau beli mobil baru Suzuki. Bener nggak, Pak Wiri? Betul banget. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai akhir. Ikutin. Oke teman-teman, ini yang pertama di belakang saya sudah ada XL7 tipe Zeta ya teman-teman. Ini tipe paling rendah, dia ada dua transmisi manual dan matic. Untuk harganya sendiri dia mulai dari 260 jutaan. Untuk diskonnya, diskonnya teman-teman kita kasih sebesar 30 juta rupiah. Nah untuk proses pembelian, kita di sini melayani pembelian cash dan kredit. Untuk cash kita ada cash keras. OTR dipotong dengan diskon, itu yang teman-teman bayar. Kemudian ada juga metode cash bertahap. Nah di cash bertahap ini kita pembayaran yang pertama 50% sebagai DP, kemudian nanti 50% berikutnya itu di bulan ke-12, sorry. Nah kemudian untuk proses kredit leasing biasa, kita semua terima semua leasing kita terima, kita bisa proses. Untuk DP minim kita bisa proses, untuk bunga 0%, bunga ringan, atau teman-teman punya hitungan lain dari dealer lain, tinggal hubungin saya aja, kita bantu untuk proses pembeliannya. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman yang cari diskon, itu teman-teman udah nggak salah lagi pilih di Citra Asri Buana Cabang Ciputat. Untuk diskonnya kita udah paling gede teman-teman, itu diskonnya 30 juta rupiah. Atau teman-teman lagi ada offer pembelian di diskon di dealer lain, diskonnya masih kurang oke lah gitu kan, teman-teman bisa hubungi saya aja, kita tambahin lagi. Oke, nah teman-teman, sedikit nih mengenai fitur mobilnya atau tampilannya. Ini di tampilan eksterior atau tampilan luarnya ya teman-teman ya. Nah ini dari grillnya aja nih udah ganteng banget, ini sudah chrome, kemudian sudah dilengkapi juga sama fog lamp. Untuk velgnya sendiri teman-teman, nih velgnya sudah dual tone, clear silver dan hitam. Itu tampilan sportingnya juga tetap dapat banget, ditambah lagi dengan fender hitam di sini. Oke, kita geser ke sebelah lagi. Oke teman-teman, ini tampilan belakangnya untuk XL7 tipe Zeta. Nah ini sudah keren banget, sudah kece banget. Ini sudah dilengkapi juga sama stop lamp. Ini tampilan kacanya, itu akses untuk melihat ke belakang pun udah luas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat langsung. Sudah dilengkapi juga sama fitur sensor parkir. Jadi teman-teman yang parkir mundur itu udah nggak perlu khawatir lagi, sudah ada sensornya. Oke teman-teman, ini interior bagian dalam untuk XL7 tipe Zeta ya teman-teman ya. Ini udah lengkap banget, udah paling bagus banget ini. Untuk tampilannya juga udah keren, udah mewah gitu kan. Ini masih menggunakan anak kunci, kemudian di setirnya itu sudah dilengkapi dengan switch steering dan bluetooth connection. Jadi teman-teman udah nggak perlu pegang-pegang handphone lagi pada saat berkendara. Nah ini untuk head unitnya kita sudah touchscreen, jadi sudah oke banget. Untuk tampilan AC-nya juga ini sudah oke, udah bagus banget gitu kan. Oke teman-teman, ini di baris kedua ya untuk Zeta. Dia sudah dilengkapi juga dengan AC double blower. Untuk luas di penumpang kedua pun sangat luas, jadi untuk orang-orang dewasa itu sangat nyaman. Nah teman-teman, ini di baris ketiga ya teman-teman, ini sudah sangat luas untuk orang-orang dewasa juga enggak
sempit, sangat nyaman dikendarai untuk keluarga. Nah teman-teman, tadi udah kita lihat dari teman kita Bang Fikri udah ngejelasin soal mobil XL7 tipe Zeta dari mulai harga OTR, diskon, dan fiturnya. Oke, nah sekarang di belakang saya ini ada XL7 tipe Beta teman-teman. Ya, ini varian tengah-tengah. Ya kan sudah pakai teknologi smart hybrid. Ya enggak? Nih fisik tampilan luarnya. Harga OTR-nya mulai dari 280 jutaan. Ya teman-teman, XL7 Beta diskonnya harganya mulai dari 280 jutaan, diskonnya sampai di 33 juta. Ya, pembelian mulai dari cash, cash bertahap tuh 50% di depan, 50% nanti masuk tahun berikutnya di bulan ke-12. Ya kan, terus kredit bisa pakai semua leasing. Teman-teman punya hitungan leasing dari dealer lain, punya hitungan leasing dari leasing lain, ada rencana mau nego diskon, nego harga, nego angsuran, semuanya kabarin kita. Kabarin aja ke kita nih, ke Iqbal nih, ya kan, di Suzuki Citra Asibuana Ciputat. Kita fight sampai habis, ya. Terus ada rencana mau tuker tambah, kita bisa tuker tambah semua merek mobil tanpa terkecuali teman-teman. Ya, Bapak Ibu ada rencana mau beli mobil, mau pakai tuker tambah dulu, boleh, kita gas. Ya kan? Nih fisiknya. Oke, langsung kita lihat ya. Tuh. Tampilan depannya, lampunya sudah keren, gede ya kan, pencahayaannya juga bisa dipastikan lebih terang. Ya enggak, sudah ada DRL-nya, ganteng. Ya kan? Grillnya udah dominan warna hitam, sporty banget nih teman-teman. Ya dong, udah pasti di bumper bawahnya udah ada tambahan aksen warna silver. Jadi meningkatkan citra gengsi dan sporty si pemiliknya. Sudah ada fog lamp-nya juga. Oke, ini tampak depan. Kita lihat di samping dan belakangnya. Yuk. Oke, teman-teman. Nih, dari tampak dari samping bisa kita lihat Grand mobil XL7 tipe Beta dengan harga OTR 280 jutaan dengan diskon yang 33 jutaan, ya kan, yang katanya bisa nego itu. Silakan, ya kan, bisa koordinasi ke kita. Ya, nih tampilannya. Ya, pertama spionnya ya kan sudah full double mirror. Iya enggak? Udah buka tutup otomatis sendiri, cukup pencet tombol dari dalam, ya kan? Terus turun lagi ke bawah, dia sudah ada smart key-nya. Nggak usah repot-repot pakai ngegunain kunci atau remote, ya kan, cukup kita pencet, dia udah bisa kebuka sendiri. Sudah krum-kruman door handle-nya. Oke, velg-nya satu warna, sporty, ring 16. Udah ada over fender-nya, sudah ada side body molding-nya, dan ada tambahan aksen warna silver di sebelah kiri. Hey, ganteng banget ini mobil. Nah, teman-teman, nih tampak belakang. Di mobil XL7 tipe Beta yang harga OTR-nya cuma 280 jutaan dan diskonnya itu sampai 33 plus-plus-plus katanya, gitu ya enggak? Ini tampilan belakangnya, seksi teman-teman, ya. Dari atas sudah ada lampu stop-nya, bisa diakses sama mobil yang ada di belakang yang lebih tinggi, jadi pengendara bisa lebih aman. Kaca belakangnya lebih luas dan ada rear defogger-nya. Ya dong, sudah ada wipernya juga, udah krum-kruman nih di belakangnya. Lampu stopnya dia kompak banget teman-teman. Udah ada emblem hybrid karena dia mobil ini udah pakai mobil teknologi hybrid teman-teman. Udah ada kamera parkirnya, luar biasa banget. Emblem XL7-nya sudah ada rear reflektor, mata kucingnya sudah ada sensor parkirnya, dan tambahan aksen warna silver di bumper belakangnya. Bisa dipastikan teman-teman kalau pakai mobil ini bahannya bakalan jadi lihat-lihatan orang nih teman-teman. Itu mobil apa ya, keren banget sih, ternyata XL7 teman-teman, iya gak? Nah teman-teman, tadi udah kita lihat yang tipe Zeta ya. Udah kita lihat yang tipe Beta. Sekarang kita lagi ada di depan mobil Suzuki Alfa. Tipe Alfa. Nah, ini tipe tertinggi nih Mas. Tipe tertinggi ya. Nih teman-teman bisa lihat fisiknya ya. Jadi pertama yang mau saya sampaikan, untuk mobil XL7 tipe Alfa itu harga OTR-nya mulai dari 290 jutaan teman-teman. 290 ya, enggak? Juta, enggak sampai mahal. 300-an. Enggak, enggak nyampe 300 ya, Bang. Enggak sampai. Enggak nyampe 300. Diskonnya berapa diskonnya? Diskonnya teman-teman nih kita kasih langsung aja 30 juta rupiah. Soalnya 30 juta. Bayangin, yeah. Harga mobil ini enggak nyampe 300 juta, cuma 290 jutaan, diskon bisa sampai 30 juta. Kalau ada yang nego bagaimana? Wah, lanjut dong. Lanjut. Teman-teman kalau hubungin aja, gas terus. Oke, okay, ya teman-teman ya. Jadi pembeliannya
Caranya bisa pakai cara cash bertahap, kredit, semua leasing, mau leasing apapun bisa kita pakai teman-teman ya. Bantu proses teman-teman biar bisa punya mobil. Tuh, kita bantu semuanya. Data dibantu juga nggak? Bantu juga. Pasti, itu ya kan. Kita ada instant approve, ya, ya nggak? Ada bunga 0%, betul, ya nggak? Terus ada tenor sampai 8 tahun. Oh iya, panjang. Oh iya nggak? Terus kalau yang lagi mau cari DP kecil ya kan, kita ada DP yang mulai cuman di angka 10% aja. Betul, makanya teman-teman jangan ragu-ragu, yuk langsung aja. Oke, Japri di nomor-nomor yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, langsung kita lihat fitur-fiturnya, yuk. Teman-teman, tampak depan dari mobil XL7 tipe Alfa Edwin ini udah pasti ganteng banget tuh, ya kan? Lampunya terang, mantep. Grillnya udah krum, udah dominan warna hitam maco ya, udah pasti. Tuh, udah ada problemnya dan ada tambahan bumper aksen warna silvernya. Ganteng banget ini mobil. Kita lihat tampak sampingnya, yuk. Nih, tampak sampingnya mobil ini kelihatan panjang ya. Emang panjang udah pasti karena mobil ini muat 7 orang penumpang. Ya. Tuh, bisa kita lihat. Pertama dari atas sudah ada roof rail-nya. Dual tone atasnya warna hitam. Ya kan, ketulangnya juga sampai ke spionnya warna hitam ya. Tuh, bisa kita lihat. Bedanya lagi ya. Terus dia udah ada talang airnya bawaan pabrik. Ini khusus yang tipe apa ya? Tuh, sudah ada smart key-nya di pintunya, chrome door handle. Sudah ada emblem PVT, sudah ada side body molding, dan tambahan body kit di samping warna silver. Velgnya sudah satu warna, ring 16, dominan warna hitam. Keren. Yuk, pesen yuk. Diskonnya hancur-hancuran nih, ngabisin stok. Yuk. Tampak belakang juga keren tuh ya. Udah ada spoiler, rear defogger. Sudah ada wiper, krum-kruman, emblem hybrid, udah ada garnish krumnya lagi. Sudah ada kamera buat rekam depan belakang. Khusus tipe Alfa ya, udah ada e-mirrornya. Udah ada kamera parkir. Ada emblem Alfanya. Sensor parkirnya udah ada. Ada tambahan aksen warna silver juga di bumper belakang. Keren banget ini, seksi banget ini mobil. Yuk, pesan yuk. Sekarang yuk, di Suzuki Ciputat ya. Jangan sampai lupa ya. Teman-teman, tadi udah kita lihat ya, spesial video untuk keluarga XL7. Betul. Ya nggak, Bang Fitri? Mulai dari Zeta, Beta, dan yang tertinggi Alfa. Tipe Alfa, ya kan? Tipe Zeta, diskon bisa tembus di 30 juta. Betul, 30 tipe juta. Beta di angka 33 juta. Tipe Alfanya di angka 30 juta juga. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nego-nego harga, nego-nego diskon, nego-nego DP, nego-nego angsuran, pokoknya apa yang mau dikomunikasikan seputar mobil XL7 ya, langsung aja hubungi nih kita nih dari divisi marketing Suzuki Citra Asri Buana Ciputat, khususnya di Bang Fikri. Di nomor telepon berapa, Bang Fikri? 08 57 16 12 91. Oke, akhir kata dari kita berdua, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan terus dukung kita agar terus menampilkan video-video terbaik lainnya seputar dunia mobil baru Suzuki. Betul. Oke, gitu aja ya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.